Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara stasiun Gedebage, stasiun Kiara Condong. Iseng-iseng sih main kesini tadi pas lewat Jalan Soekarno Hatta. Ah, cobain kesini ah, pengen lihat gitu. Soalnya kalau dilihat dari kereta, ternyata rel di pinggir itu sudah mulai rata ya. Nah ini lihat, sudah mulai rata dengan tanah, artinya bakal dibangun jalur double track. Jadi nanti dari Cicalengka ke Kiara Condong itu bakal full double track. Sekarang segmen pertamanya lintas Gedebage Haur Pukur terlebih dahulu. Nah di sini perubahannya cukup lumayan ya. Ada banyak alat berat juga di sini. Ada truk, ada beko dan lain sebagainya. Semoga jalur double track cepat selesai nih, biar perjalanan kereta semakin singkat. Itu jadi lokal Bandung Raya nggak nunggu banyak silang lah. Gas lanjut, kita hunting kereta di sini. Semoga hasilnya bagus. Kereta apa sih yang akan melintas di sini terlebih dahulu? Tonton terus videonya sampai selesai. Kereta api Cikuray terlebih dahulu yang akan melintas di sini. Cikuray tadi melintas langsung Gedebage, ini ngebut nih. Kereta api Cikuray saat ini sudah melintas dan kecepatannya lumayan ngebut. Stasiun Kiara Condong sekarang jadi terlihat dari sini kawan, yang asalnya tidak terlihat karena memang sudah diratakan sebagian, rata-rata sebelah kanan jika kita mengarahkan kamera mengarah ke arah barat. Jadi terlihat stasiun Kiara Condong ya, memang dari Kiara Condong hingga Haur Pukur itu lurus, treknya lurus. Nah di sini juga sudah ada progres itu, ada truk, ada alat berat juga. Kita akan coba cegat kereta selanjutnya akan melintas di sini. Oke, ternyata muncul kereta lagi dari arah timur. Saya kira Pasundan yang akan melintas di sini, tapi ternyata bukan. Ini ada kereta lagi lokal ini sepertinya. Rata-rata kereta dari arah timur nih, backlight. Kira-kira kereta apa lagi nih yang akan melintas? Oh, dari sini terlihat jelas saya lokomotif Pasundan juga sudah standby. Parsel belum lewat juga nih. Apakah parsel terlebih dahulu atau kereta api Pasundan terlebih dahulu? Kita cek saja ya. Sekarang agak pindah ah ke sebelah sini nih yang ada alat berat ya. Nah kawan, ini betul sekali prediksi saya, Pasundan dulu yang akan lewat, tapi saya ingin coba video keren dulu ke arah stasiun Gedebage dan teman-teman dapat melihat dengan jelas. Sorry ini agak blur. Bahwasannya di stasiun Gedebage itu ada kereta lagi kawan. Tuh, ada kereta api, itu kereta lokal yang mengarah ke arah Cicalengka, dan kereta api parsel ternyata menggunakan hidung kotak untuk parsel. Belum tahu CC 201 atau 204 karena nggak terlihat jelas dari sini, tapi yang jelas ini akan melintas terlebih dahulu KA Pasundan. Sudah muncul kereta api Pasundan.
biar masuk kamera nih alat beratnya. Pasundan lewat. Pasundan menyusul kereta api lokal Bandung Raya dan bersilang dengan kereta api Parsel. Jadi bentar lagi Parsel nih akan lewat di sini. Tinggal sabar nawe ini mah nunggu Parsel. Belum double track jalur sini itu ya, masih dalam tahap proses pembangunan. Kalau udah jadi mungkin kereta jadi lebih cepat, apalagi lokal Bandung Raya bakal keren lah, bakal madep kawan. Tapi belum selesai nih progres double tracknya. Jika double track selesai, pokoknya durasi perjalanan kereta lokal bakal lebih singkat. Gas, kita tunggu Parsel Selatan. Next, kereta api yang akan melintas di sini kereta api Parsel Selatan. Parsel Selatan dari stasiun Surabaya untuk tujuan stasiun Bandung. Ini sudah berangkat dari stasiun Gedebage kawan. Waduh, kasihan banget itu lokal Bandung Raya masih belum diberangkatkan. Tumben Parsel menggunakan lok hidung kotak, biasanya CC 206 atau 203. Varian masinisna. Varian berdinas kereta api Parsel. Saya kira Parsel ini sama kru Banjar, tetapi kru Bandung ya. Saya lihat di ujung sana ada lokomotif lagi. Apakah itu kereta lokal? Kita tunggu aja ya. Tadinya saya mau closing nih. Lumayan kalau gitu satu kereta lagi. Sana ada perlintasan yang dijaga manual oleh warga. Dari tadi saya huntingnya di sana terus, sekarang pindah ke sini. Ini menjadi video penutup saya lokal ya, lokal Bandung Raya. Ternyata ini lama banget belum berangkat-berangkat dari tadi. Berhenti di Kiara Condong lama kawan, sekitar 20 menitan untuk kereta lokal yang satu ini. Tapi lokal Bandung Raya melintas di sini, proyek double track lintas Gedebage Kiara Condong sudah selesai huntingnya di sini ya. Terima kasih yang sudah nonton video saya, kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Semoga jalurnya cepat selesai ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.